أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وبشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Imam Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita sambung kembali pengajian kita daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab adab kepada Al-Quran, belajar dan mengajar, membaca dan menghafaznya, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sambung ini pada muka surat 48, masih lagi di bawah tajuk tentang peraturan ataupun adab mengajar dan belajar Al-Quran. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, ataupun masalah, mengajar para pelajar adalah fardu kifayah. Jika tidak ada orang yang mampu kecuali seorang, maka wajiblah ke atasnya. Jika ada sejumlah manusia yang sesetengah daripada mereka boleh mengajar, tetapi mereka semua menolak, maka mereka semua berdosa. Jika sesetengah daripada mereka mengajar mengerjakannya, gugurlah tanggungjawab dari yang selainnya. Jika salah seorang daripada mereka diminta sedang dia menolak, maka pendapat yang lebih tepat ialah dia tidak berdosa, tetapi dihukumkan makruh ke atasnya jika tiada halangan. Baik. Sekarang Imam Nawawi mula sebut di bawah topik ataupun tajuk berkaitan dengan apa hukum mengajar. Biasa kita dengar hukum belajar. Hukum belajar ni apa dia? Utlubul ilma, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, muslimin wa muslimatin. Kama qala, hukum belajar, belajar ni belajar apa ni? Para ulama dia bahagikan ilmu itu pada dua. Ada ilmu yang bermanfaat pada zat dia, ilmu yang bermanfaat, yang terpuji, ilmu mahmudah pada zat ilmu tu. Dia terpuji. Apa dia? Ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu tentang memahami perintah agama. Ni cerita bab belajar ilmu. Hak ni hukum dia fardu ain. Kita nak tahu perintah agama, semua orang wajib belajar. Sebab apa? Sebab kita semua adalah hamba Allah. Kalau kita tak tahu perintah Allah kepada diri kita, tuntutan kepada diri kita, macam mana nak jadi hamba Allah? Maka dia fardu ain belajar. Dia ada ilmu yang mahmudah, dia menjadi terpuji dengan asbab tertentu. Asal dia biasa je, tapi dia akan jadi terpuji. Segala ilmu yang kita sebut sebagai yang melengkapkan kehidupan kita, ilmu yang melengkapkan kehidupan kita, contohnya apa? Ilmu untuk bertukang, apa-apa. Ilmu untuk apa nama ni, bertani. Ilmu untuk kita menguruskan dunia, yang Nabi sebut sebagai antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dan kisah sahabat Nabi, dia buat proses kahwin bunga korma, pergi ambil, pergi cantum. Macam kita hari ni lah, ni musim timun Cina mahal ni. Adalah harga mahal timun Cina, seronok orang tanam timun Cina. Dulu PKP tak ada orang nak beli, tak ada tepi rumah kan, berlambat-lambat timun Cina bertimbun-timbun nak buat guana. Lagi mahal sekilo kat 5 riyal timun Cina. Dah sebut timun Cina bukan sekilo,
kan? Timur Cina paling kurang grade B 5 kilo. 5 kali 5 25 ya sebutin. Ai, tak rancing je. Timur Cina sebutin 25 ya. Biasa kita cari stopok 10 ya, 4 stopok, 4 butir, 3 butir. Itulah kita cari. Kena hak grade premium mahal lagi. Ha. Leni orang pandai timur Cina dia panggil timur boci. Tak ada butir. Oh, bijak orang Arab. Pandai. Teknologi hari ni orang tanam timur Cina boleh buat tak ada butir. Ni Malaysia hanya pandai. Malaysia, Thailand. Kuat negara lain kalau timur Cina penuh butir eh. Macam kita dulu lah. Ha. Puas buang butir. Nah. Ini tak ada butir. Ha. Tanya orang tanam, dia buat ke mana? Ha, ni kita panggil ilmu yang dia ilmu untuk kita urus dunia kita. Oh, dia kata kena tanam ustaz timur Cina merah, timur hak merah, timur hak kuning. Ha, selang-selang dia. Timur merah, timur kuning, timur merah, timur merah, timur kuning dia. Ha, selang kita. Tu timur merah pula. Lepas tu mak gua nak kena kahwin bunga hak merah dengan kuning. Bunga kuning tu kahwin dengan timur hak merah. Jangan ambil bunga timur merah pergi kahwin ke timur kuning. Ha, timur hak kuning tu kahwin dengan timur merah. Kita hadap pandai ni tengok pokok timur serupa tula. Hak manusia dah tahu merah kuning. Tapi orang nanah dia pandai. Dia tahu lah. Dia buat dah baris ni hak timur kuning, baris ni timur merah. Maka dia kahwinkan timur merah pergi ke timur kuning. Hasil dia buah timur merah, tembikai merah ni tak ada butir. Oh gitu punya. Ni apa nama ni, kepandaian apa ni? Ni ilmu uruh dunia. Kalau ikut semula jadi, suruh luluk, suruh lebah kan? Suruh serangga lah buat kahwin. Serangga kenal tak timur Cina, timur merah dengan timur kuning? Oh dah kenal. Dia kira campur je lah. Video para sahabat, Nabi tanya buat apa kamu buat ni? Tak kena ni kan, semula jadi dia sudah ada serangga dia yang ni. Mereka jawab kat Nabi, buah akan lebih lebat. Buah dia akan lebih comel. Kan? Itu zaman Rasulullah sudah ada. Dia panggil talqih. Kan? Talqih, apa nama ni, pokok dia panggil. Macam kita kata, kahwinkan pokok dengan bakar yang lain, benih pohon yang lain. Maka ini Nabi kata, kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Buatlah. Kan? Maka ilmu-ilmu yang sebegini, untuk mengurus dunia kita, ilmu nak tukang, nak buat rumah kan, tukang kayu, tukang batu kan, ni ada leni pula tukang rumah apa ni, guna sistem apa ni, ABS, guna semi mampak kan, sekejap je tak apa sebulan siap semua rumah kan, boleh buat. Dan ni rumah macam tu menjadi pilihan kebanyakan negara-negara yang kena gempa bumi. Dia tak macam hak kita nak buat lah ni, buat tapak naik apa nama tiang konkrit apa semua. Kalau naik tiang konkrit berlaku gempa bumi macam di Turki kan, kena kuat boleh roboh. Ha, rumah hak sistem hak baru ni ABS, dia guna semi mampak, dia guna tiang besi, dalam tu dia buat kelonggar ni, dia kata kalau berlaku gempa pun dia tak roboh, dia kan sengit dia sebab dia memegang. Dia tak cangkan batu, batu juga letak semi ni kalau gegar betak habis roboh menyebabkan kematian. Kalau ni orang pergi sistem ABS, semi mampak, tak ada tiang besar, semua tiang kecil-kecil je. Dan kalau apa pun berlaku, dia sengit itu je, dia jengit tapi tak jatuh. Cuma masalah rumah orang gini jaminan dia 10 tahun je. Bah, kita 10 tahun nak duduk sampai peceng kan, jaminan 10 tahun kan. Lain ni tak tahu harga apa, dulu belum kenal orang tak percaya, murah sikit harga. Banyak rumah-rumah yang begitu, yang jenis pasang siap, dia mari sekeping macam dengan stair. Tapi dia kat stair, dia semi mampak. Ha, mari, tak sampai sebulan siap pasang rumah, buat tapak je. Ha. Itu orang panggil apa? Ilmu tentang urusan dunia kita. Itu dipanggil ilmu yang terpuji apabila apa? Bila kita buat tu, manfaat untuk kebaikan. Ha, dia kata puji ya. Manfaat untuk kebaikan apa? Manfaat untuk kebaikan akhirat kita. Dia ada manfaat untuk kebaikan dunia kita ya. Dia pandai buat ni, maka dia boleh jadi kaya, dia boleh makan sedap. Itu manfaat untuk perut dia. Itu untuk manfaat dunia dia saja. Boleh pahala tak ni? Ada tak boleh pahala. Tapi dia pandai.
Dia ada ilmu ni. Dengan manfaat ini, dia akan boleh bantu supaya kan, orang Islam ada tempat berlindung. Kalau orang dia seorang tukar. Dia seorang ni. Dan boleh tolong buat supaya orang tadi selamat. Dengan selamat tadi menyebabkan dia akan boleh, akhirnya dia boleh hidup dengan tenang. Dia boleh beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung lagi situ. Di hujung lagi situ. Ha, maka ketika itu dia panggil, dia akan jadi mahmudah khasah. Dia akan jadi terpuji dengan secara khusus, dengan sebab di hujung tadi tujuannya kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau ilmu hak agama secara khusus, iaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal hukum hakam, dia memang mahmudah terpuji zat dia. Daripada awal sampai akhir. Hatta kerana berulang kali orang tu dia mari belajar ilmu agama ni tak ikhlas sekalipun. Dia ikhlas dengan ngaji, tapi ilmu agama tetap ilmu dia terpuji. Dan barangkali dengan sebab dia belajar tadi, akhirnya dia akan kenal agama Allah, akhirnya dia ikhlas. Macam contoh kita pernah dengar banyak ramai orang talis yang kerja dia kaji Islam, nak selewengkan Islam. Ilmu tu tetap terpuji. Dan di penghujungnya berapa ramai yang kita jumpa, hak padri-padri yang kaji Islam nak rosakkan Islam, para orang talis yang kaji Islam nak rosakkan Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Maka sebab tu dia panggil ilmu yang zat dia tetap terpuji. Sebab apa? Sebab Islam ni dia tak ada kelemahan. Kita yang ada lemah. Islam dia tak lemah. Islam ni sempurna. Hak tak sempurna kita. Dulu orang kata tu tengok tu orang alim tu tak kena jawab. Dia tak kena jawab. Cuma dia tak jumpa jawapan. Jawapan tu ada tak? Jawapan tu ada. Mana dalil dia? Dalil dia Allah kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu dalil dia. Maka kita orang Islam kena yakin ni. Nabi kata, Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ni aku telah sempurnakan agama kamu. Cuba barangkali kita kata ada orang pendebat-pendebat yang bukan agama Islam yang mengkritik Islam macam-macam. Cuma kita tak jumpa jawapan. Jawapan ada. Islam akan ada setiap pembela. Pernah berlaku zaman Imam Abu Hanifah, saya pernah cerita sini. Satu ketika golongan Dahriyin, golongan etis yang tak percaya pada Tuhan, kan, dia berdebat dengan alim ulama, semua ulama tewas belaka. Hampir semua ulama tewas dengan dia orang ni, orang Dahriyin ni. Last sekali, kan, berdebat dengan Imam Abu Hanifah yang masih kecil, budak kecil, tewas mereka. Anak beritahu, bukan bermaksud kadang-kadang kita kata jumpa ada apa nama ni evangelis, apa ni padri-padri yang mengkaji tujuan untuk merosakkan Islam ni, diberi persoalan yang menyebabkan kita tak nak jawab. Kita rasa Islam lemah. Tak, Islam ada jawapan, cuma kita barangkali tak jumpa jawapan. Kita tak jumpa. Maka sebab tu ilmu mahmudah ini, ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang agama ni, zat dia itu sendiri, ilmu itu sendiri, itu sangat terpuji. Dan ilmu ini hukumnya fardu ain. Ni kita cerita bab belajar. Yakni belajar secara surface, secara asas. Setiap seorang, Nabi kata, talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu wajib, fardu kepada setiap individu muslim. Ni nak puasa. Nak puasa tak lama dah cuma ni. Kenapa kena belajar? Kena belajar wajib kita tahu cara pelaksanaan puasa. Kenapa cara pelaksanaan puasa? Dipanggil syarat sah puasa. Wajib belajar. Macam mana nak pastikan puasa kita sah? Itu wajib belajar. Mudah ustaz, puasa nak tak makan, tak minum. Lepas tu petang pergi bazar, beli ayam pusing, balik buka. Gitu ya ke? Tak. Wajib belajar. Sebab tu contoh surah-surah kita, bila mari-mari musim-musim yang tertentu, musim puasa, musim nak bayar zakat, kena minta ustaz-ustaz ajar yang asas basic pun semua. Sebab belajar ni fardu, kewajipan. Orang nak semayang, dia tak tahu cara hukum hakam, rukun semayang. Dia tak tahu. Yang tahu dia tengok orang semayang berdiri, rokok, sujud, duduk, tahiyat, pergi sana. Itu dia tahu. Sah tak sembahyang macam ni? Tak sah. Betul lah. Wajib orang yang
Nak sembahyang, dia kena tahu mana rukun. Kena tahu. Dia pukul lojong ni, kuah macam mana-mana pun. Kan? Boleh belaka? Tak boleh. Mesti tahu bacaan mana yang rukun, mana yang sunat. Cuma yang paling ringan ulama kata, dia kata semua fardu belaka. Itu kata ulama kata sah. Kalau dia kata tak tahu lah, hukum wajib tahu. Kan? Jangan main hari ni. Kita nak ingat orang tahu belaka Fatihah tu rukun. Rupanya ada juga tak tahu. Fatihah tu rukun sembahyang. Dia tak tahu. Jaga-jaga. Ni nak puasa, maka wajib menjadi kewajipan kepada kita mempelajari apa yang disebut sebagai syarat sah puasa. Untuk memastikan puasa yang kita laksanakan itu sah. Itu belum lagi ambil kira pahala puasa. Pahala puasa tu bukan. Pahala puasa ni, kita puasa belum tentu dapat pahala. Tapi kita kena belajar, kena ikhtiar supaya amal soleh yang kita buat, Allah terima dan diberi pahala. Tengok tu. Itu satu perkara. Satu lagi perkara, nak pastikan sah puasa kita. Menjadi kewajipan. Syarat sah puasa. Kena tahu lah. Tidak kak, habis ya. Rosak. Orang haid tak haid. Dia tak tahu puasa tak puasa. Yang paling rumit, bukan rumit. Yang paling asas apa dia? Perkara tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu tersyarat sah puasa. Tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Maka kena belajar pula tentang apa? Perkara yang membatalkan puasa. Ada apa banyak? Zaman dulu mudah. Zaman dulu senang. Tak banyak masalah. Zaman ni macam-macam. Hari ni orang bincang apa? Zaman dulu habis kuat orang bincang tentang apa? Sah dah ustaz. Orang yang ada sembelit dia puasa. Ha, gitu je. Kan? Dia buang air tubik, dia pergi tahik semelik. Kan? Kita tak lama kata kalau salah cara, jadi batal masa. Masuk balik. Kan? Ha. Orang buasi. Takat tu ya, dia nyerektum tubik. Kan? Dia tak ada kenyang dah. Macam mana orang macam ni? Orang dulu habis kuat. Masalah apa? Cacing kerawit. Kan? Ada orang kata, puasa kau ustaz cacing semua tubik. Ha, kan keluar sesuatu daripada kan, apa nama ni, kemaluan kita, tubuh kita, membatalkan puasa. Ha, walaupun sebiji lenga kita lama kata cacing cerap, cacing kerawit. Ha, kita tahu ni, orang tuan badan ni tahu lah kata dia kan. Oh, cacing ni rubik kan, keluar masuk takat tu yang masalah fekah dulu lening ustaz, kena ustaz orang, apa nama ni, sakit buah pinggang, hemodialisis, masuk darah, tubik darah, masuk darah, tubik darah. Kan, mana hukum dia? Hemodialisis pula bukan darah je lah ni, dialisis. Kita pun perlu tahu. Kita ingat dialisis ni darah tu je. Rupanya ada air. Dialisis saja ada apa? 3 jenis ke 4 jenis? Oh, lain-lain. Kuana ustaz? Oh, sudah. Tapi hak tu kita tak ada apa-apa, tak wajib belajar. Tapi orang yang dialisis, dia wajib belajar. Kita pergi jumpa ustaz yang mahir. Tanya orang yang mahir bagi perubatan dan ustaz yang mahir ha, ni. Kuana ustaz? Dulu mana ada apa nama ni? Sekarang ada isu inhaler. Orang sesak nafas, tak? Orang ada asma, kan? Mari sesak nafas, dia spray inhaler. Kuana hukum spray inhaler? Kan? Dia nak puasa. Itu sebagainya, dipanggil hukum pun yang contemporary. Yang moden hari ni, yang berlaku. Kuana nak buat? Maka bagi orang berkenaan, dia wajib belajar. Kan? Maka ini dipanggil isu-isu berkaitan dengan urusan agama. Baik, itu belajar. Mengajar? Macam saya mengajar tuan-tuan. Ngaji ilmu agama ni ke kita kan ngaji ilmu bahas usaha untuk dunia? Untuk agama lah, ilmu yang pertama tadi. Yang asalnya untuk individu, wajib. Kan? Ilmu yang apa nama ni, yang untuk urusan dunia kita, dia tak wajib, dia fardu kifayah. Kan? Tak wajib semua orang belajar ilmu nukang, tak wajib. Tak wajib semua orang belajar ilmu elektrikal. Oh tak boleh ustaz, ilmu elektrik ni semua rumah ada elektrik belaka. Wajib kita belajar ilmu elektrik. Ada tak wajib. Kan? Tapi agama wajib. Baik, mengajar? Mengajar kata Imam Nawawi rahimahullah, mengajar pada pelajar fardu kifayah. Fardu kifayah, apabila dalam sekelompok manusia ada seorang yang dah ambil tanggungjawab, maka orang lain tak berdosa. Dah terlepas daripada tanggungjawab. Jika ada orang yang mampu kecuali seorang, tak ada hak boleh mengajar seorang. Dalam sebuah mukim, sebuah daerah tu seorang je boleh mengajar. Asal hukum fardu kifayah. Tak apa cari orang lain lah. Saya tak pandai mana dia kata. Tak ada ustaz eh. Tak ada orang lain mengajar. Tak ada orang lain mengajar. Ustaz ni seorang je lah boleh.
Kalau tak habis jahil belaka kita. Tak erti lah cara nak laksana semayang dengan betul. Tak ada tempat kami nak bergantung. Nak rujuk siapa ni kalau buat puasa ni. Tak ada tempat. Sebab tu dalam negeri Terengganu kita tengok, dan kebanyakan negara Malaysia, setiap daerah ada seorang qadi. Qadi ni bukan kerja dia beritahu dia orang semayang ngajar dia. Atau qadi ni ialah tugas dia menjadi tempat rujukan. Itu qadi. Sebab tu kalau dulu, dulu nak jadi qadi, mesti dia khatam kitab, paling kurang kitab iqna'. Kalau buat fiqh, sebab merangkumi bab semua hukum-hukum fiqh yang secara agak-agak detail sikit-sikit. Iqna'. Dari Terengganu saya tak pasti dulu. Kalau negeri Johor, wajib di kelas dia punya kelas pengajian dia khatam kitab Matla'il Badrain. Ini tak amat dah kita mengaji kitab Matla'il Badrain dan Majmu'il Bahrain Syekh Ismail Dr. Fatani. Kena khatam. Nak jadi qadi, boleh kata ni, boleh jadi dah qadi. Boleh jadi dah tempat supaya rujuk apa ni, timbalan qadi ke apa. Ini kena begitu. Jadi qadi ni tempat rujuk. Dia mesti tempat rujuk. Dia bukan hanya buat urusan untuk pentadbiran ni. Dia macam hakim. Dan alhamdulillah di Terengganu kita tengok ada dia buat. Kalau di bawah pejabat agama dia panggil klinik fiqh. Oh bagus. Kan? Ada ustaz-ustaz, dia tak siapa-siapa yang ada masalah bab fiqh, tiba-tiba nak selesai tanya ustaz sini tak boleh, tak boleh. Bila pergi dekat pejabat agama dia ada klinik fiqh. Jumpa ada ustaz-ustaz yang diletakkan yang berautoriti. Kan? Kita kata dah guna ustaz nak puasa ni. Ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini, dah kita guna ni nak buat gini. Ha gi kat klinik fiqh. Ataupun pergi pejabat qadi. Gi tanya Tok Qadi. Tanya buat hal hukum akal ni. Nak absol lagi, gidanya mufti. Itu tugas mufti. Jadi, kalau tak ada orang yang mampu, seorang yang boleh. Sama ada daerah atau mukim, setengah pendapat kata, maka wajiblah ke atasnya. Tadi fardu kifayah. Wajib juga, wajib kifayah. Maknanya ada orang lain dah buat, dia dah selesai. Tak payah buat. Tapi dia seorang saja ada kebolehan. Bambak mengajar ni, mengajar apa? Ilmu tentang agama tadi, maka jatuh atas dia hukum wajib fardu ain atas dia. Wajib fardu ain atas dia. Bila wajib fardu ain atas dia, dah guna lepas tu. Kalau tak mengajar dia berdosa. Ini pun salah orang faham orang tak. Banyak kita dah salah faham. Fardu ain atas ustaz kena mengajar. Dah awal ni atas orang lain. Ni sama juga orang kata belajar agama, pergi menuntut ilmu belajar agama, hukumnya apabila orang tu dia belajar, dia tu fardu ain atas dia. Dia beban tadi seorang je kan? Tak. Sebab bila dia jatuh fardu ain atas dia, pergi belajar ilmu agama, menjadi kewajipan orang lain bantu dia. Sebab tu dia layak mendapat zakat. Dia layak dibantu duit zakat. Sebab apa? Sebab dia dah beri sepenuh masa dia untuk belajar. Kena bantu. Ni Iman Awi cuba bincang ni. Dia sebut-sebut benda ni. Bila wajib fardu ain atas dia, orang yang kena bantu dia. Jangan beban ke dia seorang. Tidak, roboh dia. Dah lah kena pergi ngaji jauh-jauh. Ada pergi Mesir, pergi Jordan, apa, pergi pondok. Kan? Lepas tu duit tambang apa semua sendiri belaka. Leluh lah dia. Dia telah angkat kefarduan orang lain. Kena ingat tu. Dia telah angkat kefarduan orang lain. Tidak berdosa belaka. Jadi beban tu dia tanggung. Tanggung beban dosa ni besar tuan-tuan. Bukan benda kecil. Macam seorang ayah menanggung beban dosa keluarga. Apabila sesuatu yang duduk di bawah kuasa dia, dia tidak laksanakan. Sebab tu dalam bab hal keluarga, ayah ni dia ada satu kuasa wali mujbir. Sebab dia pegang tanggungjawab ni. Dia pegang tanggungjawab nafkah. Dia pegang tanggungjawab pastikan apa ni diberi ilmu pengetahuan. Ini tanggungjawab. Dia berang. Beban tu dia pegang. Jika ada sejumlah manusia yang sesetengah daripada mereka boleh mengajar, tetapi mereka semua menolak. Yang ni pernah berlaku tak? Biasa berlaku. Sebab apa dia tolak? Kadang-kadang ada orang sebut tolak ni sebab ustaz ni fikir. Tak, bukan. Dia tahu sebab apa? Beban tanggungjawab. Jangan main tak? Bila orang yang ambil tanggungjawab, jatuh tadi fardu. Fardu'in.
Lepas tu kata ulama dalam ayat Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Bila sekelompok sebilangan kecil daripada sesuatu kaum keluar pergi menuntut ilmu agama untuk tafaqquh fid din, dalam ayat Quran sebut khusus tafaqquh fid din, mendalami, memahami hal urusan agama, jatuh atas dia fardhu ain. Lepas tu kalau saya kita pergi jumpa pelajar-pelajar pergi tuan sedulur pergi Mesir sekejap pergi jumpa budak-budak kata peringat awak ni mari belajar ni jatuh atas awak fardhu ain. Kalau pergi awak tak belajar dosa. Hak kita hak duk kapur ni tak apa, tak belajar pun tak apa, pakai tempat orang rujuk tak ada masalah. Tapi untuk mereka jatuh fardhu ain. Kena peringat. Ya. Tiba-tiba sebab apa orang tolak mengajar ni kadang-kadang? Sebab bimbang dia, tanggungjawab. Eh, kau ustaz bimbang takut kan ajar kan salah kan dosa lah kan sudah dia. Saya mengajar tuan-tuan. Tiba-tiba saya mengajar ada benda salah. Saya nak tanggung. Berat beban tu. Kan? Kena pula tuan-tuan contoh ni, mari sekali ni. Lepas tu kita nak betul balik, minggu depan tak ada dah. Kan? Nak betul balik gua dah. Tanggungjawab beban. Sebab tu orang mengajar, dia kena ambil tanggungjawab. Nak mengajar, kena belajar, kena baca dulu. Kena hati-hati. Kan? Kena berlalu. Itu beban. Kan? Baik. Dengan sebab tu semua orang tolak. Tak mau biar bagi orang lain. Ni kita akan jumpa benda ni. Dan ini pernah berlaku. Zaman Abu Hanifah dulu. Orang ni tolak. Orang ni tolak. Kan? Tak ada bagi orang lain lebih alim lagi. Orang ni lebih alim lagi. Dia akan kata gitu. Dia tahu tu. Maka mereka semua berdosa. Oh, sudah. Kan? Semua berdosa. Hak orang yang boleh mengajar tadi, dosa pula ke? Sebab tu munasabah dalam bab mukaddimah awal-awal dulu, kita akan baca bab ni. Nabi sebut, bagian yang sebut, mulianya orang yang mengajar ilmu. Munasabah dengan beban tanggungjawab yang dia kena tanggung. Sebab tu dia mulia. Sebab tu dia kena dimuliakan. Sebab apa? Sebab dia nak pegang dosa ni. Dah pakai hari tolak, hari tolak, tak mengajar pula ke? Tapi disebut dalam apa nama ni, kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal tak saya. Tak. La usakata aliman. Kalau semua orang ni senyap lah ke? Sebab apa tak berani lah ke? Nak sebut kebenaran. Semua orang alim tak berani nak sebut kebenaran. Bimbang. Taqiyatan kerana bimbang. Imam Ahmad bin Hanbal kata dekat saudara dia Yahya ibn Ma'in. Isu tentang hal Quran ni makhluk ke Quran ini qadim. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia ambil pendekatan lawan arus, lawan pemerintah yang Mu'tazilah pada ketika itu, mengatakan bahawa Quran ini bukan makhluk. Dalam keadaan ketika itu orang lain, orang alim tak berani sebut. Bukan tak tahu, bukan setuju dengan pemerintah, tak setuju, tapi tak berani. Pemerintah terkejam, kalau lawan tangkap sumat dalam penjara. Silap-silap dia bunuh. Dia kita akan jumpa ada pemerintah yang macam tu. Lawan dia, kena tangkap. Kita mungkin kurang sangat. Kurang. Dulu ada. Berani dia, jaga lah. Kena tangkap dan sebagainya. Saya ada kawan daripada China. Orang China Islam lah. Susah je nak amal Islam. Dia kata tak boleh ustaz. Tahu belajar agama, habis. Kena tangkap. Jadi dalam dia keluar boleh belajar, tak balik lah. Kalau dapat tahu, balik. Mesti kena tangkap. Kena bunuh. Kata. Dulu ada pesara seorang dari di Kuzah tu. Kan? Guru saya. Yunus Mazembeng nama dia. Tanya dia. Oh, itu bahaya. Hanya boleh belajar, sebut belajar bahasa Arab tak apa. Oh, bahagian apa nak boleh bersatu. Dululah cerita. Tak boleh balik. Kata. Lepas kemudian ni baru ada yang boleh balik dan sebagainya. Masa, masa komunis tak boleh. Salah. Oh, salah tak boleh. Ya. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, la usakata aliman taqiyatan. Kalaulah orang alim, senyaplah ke? Senyaplah ke? Tak berani nak royak kebenaran. Ketika itu, orang awam akan jahil. Terus dengan kejahilan. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, bilakah akan tersingkapnya, terbitnya, terlihatnya kebenaran? Ni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia ambil pendekatan, dipegang beban ni. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal orang yang berpengaruh.
Kalau aku pun sengak kat kata, habis orang kata amat amat bin hamba berkata betul. Habis kata. Jadi beban ni berat. Nak pegang. Kalau semua pakat tak ambil tanggungjawab, orang alim ni bakal berdosa belaka. Dan kita ingat bukan takat dia berdosa. Maka kejahilan orang awam dia kena tanggung. Orang awam ni buat salah sebab apa? Sebab dia tanggung aja. Maka dia kena beban tanggung. Waktu besar dia punya beban. Waktu besar dia beban. Jika sesetengah daripada mereka mengerjakannya, ada sebahagian ambil tanggungjawab mengajar, gugurlah tanggungjawab dari selainnya. Ini kalimah yang digunakan oleh Imam An-Nawawi, taklif. Besarnya seorang yang ambil tanggungjawab ni, seorang ambil tanggungjawab, hak lain gugur, lega lah, tak bersih lah. Tapi hak dia ni kena bantulah dia supaya beban tanggungjawab yang dia tengah bawa tu, dia bawa tu bukan untuk dia seorang, sedangkan dia telah melepaskan dosa orang lain. Ini benda besar. Jika salah seorang daripada mereka diminta sedang dia menolak, kita dah suruh dah, dia nak minta maaf, saya tak berani, ada orang lain lagi yang alim lagi. Dan banyak orang dia guna hujah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika mana diminta untuk menjadi qadi, mufti, dan qadi dalam kerajaan ketika itu, Imam Abu Hanifah tolak dia. Orang kita pun tolak juga. Imam Abu Hanifah tolak ada sebab. Sebab ketika itu pemerintah gubernur yang mentadbir ketika itu yang apa nama ni, kejam, yang zalim. Maka kalau Imam Abu Hanifah terima, ketika itu orang kata apa? Tengok Abu Hanifah terima, ikut, setuju dengan pemerintah ni. Maka Imam Hanifah tak terima. Sebab bimbang nanti orang rakyat akan faham bahawa tengok Abu Hanifah ikut, terima. Banyak orang dah hujah tu. Berapa ustaz-ustaz ni suka menolak? Sebab dia tahu tanggungjawab berat. Suruh dah orang ni kat tolak lah ke ustaz ni. Sebab tahu tanggungjawab. Kalau tak ada orang yang reti, hak kita, hak orang-orang ni wajib kita belajar. Tidak dosa lah ke kita. Kena ada seorang yang reti, wajib. Maka dia tahu beban ini. Semua menolak. Maka pendapat yang lebih tepat ialah, jika salah seorang daripada mereka diminta sedang dia menolak, maka pendapat yang lebih tepat ialah dia tak berdosa. Dia tak berdosa, dia tolak sebab apa? Sebab ada orang yang lebih layak lagi bagi dia, atau ada orang yang lebih diterima. Tapi kalau tolak belaka, dosa. Jadi dia tolak tu tak apa lagi, tapi tak ada seorang terima, baru dosa. Ini pendapat yang lebih kuat, kata Imam Nawawi. Tapi ada pendapat kata dia ada kebolehan dan dia ada ruang waktu, dia tolak, dosa dia. Sebab apa? Sebab kalau dia tak mengajar, ummah jadi jahil. Berat tanggungjawab, bukan benda ringan. Tetapi dihukumkan makruh. Oh, kena gamu ustaz pun kena buat, jatuh hukum makruh buat ke dia. Padahal tu tanggungjawab. Jika tiada halangan, kalau dia ada halangan, tak makruh lah, tak boleh dah, waktu penuh dah, berat dah tanggungjawab, tak ada dah nak pergi, tak ada, tak ada kenderaan. Kadang-kadang kita tak tahu, oh, agama ni ustaz ni kadang-kadang dia tak boleh sebab apa? Sebab jaga mak sakit. Kita tak tahu, kita kata ustaz lain boleh, kita tak tahu hal ehwal dia. Sebab tu orang ni tak sama, kita tak boleh nak hukum orang dengan sesuatu perkara. Kita suka buat justifikasi, hak ni malah ni, hak ni gini. Nah, padahal barangkali dia ni dah terpaksa mandikan mak dia, uruh mak dia, uruh makan minum umpamanya, ataupun uruh keluarga bini baru beranak ke, kan? Kita tak tahu. Kadang-kadang masyakah yang dia hadapi. Jadi kita tak. Tapi kalau dia tak ada halangan, tak ada halangan, dia tolak, makruh hukumnya. Kalau ada halangan tak apa. Ini asah masalah yang disebut oleh Imam Nawawi. Sebab tu mengajar ni tuan-tuan, dia bukan benda ringan. Siapa pernah jadi cikgu dia tahulah. Kan? Kita ni kalau pergi mengajar sekolah, cikgu sekolah, mengajar guru sekolah, kita boleh kenal budak ni faham ke tak? Kita pergi mengajar ni, hak ni mengajar, ai tengok ni macam tak faham. Kita tahu. Balik tu mikir, oh, buat guana. Kan? Dia akan bawa beban tu sampai ke rumah.
Sebab tu dia mengajar. Faslun atau masalah, digalakkan bagi pengajar untuk mementingkan pengajaran mereka dengan melebihkannya di atas kemaslahatan dirinya yang bersifat duniawi, yang bukan keperluan utama atau asas yang amat mendesak. Hendaklah dia mengosongkan hatinya dari segala hal yang menyibukkannya ketika dia untuk mengajari mereka. Hendaklah dia berusaha keras untuk menjadikan mereka mengerti dan memberi masing-masing daripada mereka memperoleh bahagian yang layak ke atasnya. Maka janganlah dia mengajari banyak perkara kepada pelajar yang tidak boleh menerima banyak, dan jangan meringkas bagi siapa yang boleh menerima tambahan. Dia suruh mereka mengulangi hafazan-hafazan mereka dan memuji siapa yang menonjol kecerdasannya, selama tidak dibimbangkan akan berlaku fitnah ke atasnya kerana timbul rasa bangga atau yang lain. Siapa yang kurang perhatiannya, bolehlah dia menegurnya dengan lemah lembut selama dia tidak takut murid itu akan lari. Janganlah dia dengki kepada salah seorang daripada mereka kerana kepandaian yang menonjol daripadanya, dan jangan menganggap dirinya istimewa kerana nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kerana kedengkian kepada orang lain amat diharamkan, apatah lagi terhadap pelajar yang berkedudukan seperti anak. Kepandaiannya adalah atas jasa gurunya yang mendapat pahala yang banyak di akhirat dan pujian yang baik di dunia. Hanya Allah yang memberi taufik. Baik. Yang seterusnya kata Imam Nawawi, nak jadi guru ni, nak jadi pengajar, khusus ni cerita bahagia guru agama, termasuklah hal lain yang kita sebut tadi. Saya sengaja sebut mukadimah tadi, ilmu ni ada pecah dua. Ada ilmu yang mahmudah pada zat ilmu tadi, ada ilmu yang mahmudah apabila kita jadikan ikhlas kerana Allah. Termasuklah ke lah. Nah. Kalau orang kata pepatah, kata apa? Guru ibarat lilin. Macam ni lebih kurang. Sebab apa? Kata Imam Nawawi, para pengajar mementingkan pengajaran mereka dengan melebihkan di atas kemaslahatan dirinya. Allah. Ni sifat guru. Dia ada maslahat lagi dia. Dia pun nak pergi bercuti. Oh, contohnya, dia pun nak pergi jaga orang lain kan. Ada maslahat lagi dia. Bukan tak ada. Tapi seorang guru yang mulia, guru yang baik, dia akan mementingkan pengajaran dia. Ada orang pernah jumpa saya, ustaz, pergi mengajar ni, kata, tak dan saya nak ulang bab-bab ni. Allah ustaz mengajar je. Tak boleh kata. Kita nak mengajar ni, nak mengajar setengah jam ya. Nak mengajar sejam, baca kat 2-3 jam. Kita baca. Sungguh. Benda hak rumit-rumit lah, jangan-jangan kita mengajar. Kalau hak mengajar dari hak tula kita kan, daripada dulu berpuluh-puluh tahun kita tula lah, tu tak apa lah. Dah rupa kali khatam lah. Dia ada benda yang kadang-kadang nak kena baca dulu kan. Siapa yang pernah mengajar dia tahulah. Kita kadang-kadang ada mari waktu kita sepik masa agak, sibuk-sibuk, oh bekerja-kerja-kerja, puk capai kita je. Gigi mengajar. Gigi mengajar, mengajar tu tawa rasa. Kita rasa tawa. Hak orang dengar dia tak tahu. Kita sendiri kata, Allah Allah, aku mengajar ni. Baca je lah. Baca waktu rasa sikit. Ada waktu kita rasa begitu. Sebab apa? Sebab ketika-ketika kadang-kadang kita kurang persediaan. Sempit masa, betul tak? Kena pula waktu tu kadang-kadang benda tu rumit sikit. Jadi dia mari, dia mari payah. Bukan senang. Tak? Mengajar ni bukan makan macam makan coklat. Bukan macam makan sate. Makan, bukan. Tak? Tanya orang masuk sekalipun, nak masuk tak? Kan? Makan kejap je, nak boleh ke masuk tu? Persediaan masuk tu? Oi. Kita kata, orang kerja pasal malam, kejap je jual. Jual tu kejap je sejam. Persediaan nak buka kedai tu, tanya orang jam sana. Letih, start dia. Saya dulu kita sebut, kita tanya, tak apa ni? Ni bazar-bazar Ramadan, kadang-kadang kita kata, tak mari terawih. Kita sebut, kita kenal kawan-kawan. Oi, letih saya. Oh, kita tahu. Nak sediak, ngajak, jual sekejap ya, sejam, petang. Pukul 5 hingga pukul 7 petang. Sekejap ya. Tapi, persediaan satu, hak letih lagi mengemah. Letih kita. Memang letih. Oh, tak kata apa kita. Dah kata gini ya. Terawih jangan tinggal. Tak ada terawih di masjid. Main di rumah. Kata. Banyak, memang letih. Aku tanya orang ni. Kerja sekejap ya. Nah, itu ibarat dia. Persediaan tu letih. Eh? Persediaan tu letih. Maka seorang yang menjadi guru, dia kena bersedia ni. Kalau tak bersedia tak boleh. Termasuklah kita, kita juga adalah guru kepada anak-anak kita.
Dia kena bersedia memberi pentingkan pengajarannya berbanding maslahat dirinya yang bersifat duniawi. Tapi kita ada juga maslahat diri dia bersifat ukhrawi. Contohnya apa? Guru ni pun dia ada waktu belajar dia. Dia para asatizah guru, ustaz-ustaz pun dia ada halaqah ilmu dia. Mana halaqah ilmu dia tadi untuk apa? Ukhrawi dia. Itu maslahat dia kena utama tu. Oh tak boleh minta maaf saya ni ada mengaji dengan syekh saya sekian-sekian. Itu masalah ukhrawi dah. Kita kena utama kita tu. Jadi Imam Nawawi nak gambarkan kepada kita ini sifat seorang guru. Dia kena melebihkan. Hendaklah dia hati dia kena kosong dan segala hal menyebutkannya. Apa tujuan dia kena ni? Dia tak boleh sebut usaha duniawi ni sebab usaha duniawi ni kalau kita tak buat tak selesai dia mari sebut dalam kepala. Tanya orang buat rumah ke apa kan, tengok buat rumah, oh tak selesai lagi. Teringat esok nak beli apa dah. Tanya orang perempuan masak, itu usaha rumah. Tanyalah. Dia akan mari dalam kepala, dia mari dalam hati. Dunia ni. Lepas tu dia kena kosongkan hati dia. Bukan senang. Duduk mengajar, berusaha keras menjadikan mereka yang mengerti, faham. Nak dapat bahagian apa nama ni, nak fahamkan orang senang ke mudah kan? Susah. Kadang-kadang masalah simple kita habis pulas cerita tak faham kok. Sebab yang beri faham ni Allah kan, senang. Siapa-siapa pernah hadapi kita habis terang tak faham kok, nak marah dah. Oh kita habis terang kan, rasa mudah, kita rasa mudah. Tak lagi pula ni umpamanya mengajar orang tak faham juga, guru dia kena sabar. Ni sifat dia, kata Imam Nawawi rahimahullah. Lepas tu dia kena raih guru. Seorang guru kan? Seorang yang alim kita kena raih dia. Sebab apa? Dia kena beban ni. Boleh tak? Kamu anak faham tak faham, kita baca. Yang penting arpih habis, tak boleh. Itu bukan dia punya etika seorang. Lepas tu bincang ni bahas adab seorang guru kan? Adab dia. Mana hak boleh apa, dia tak diterima banyak, jangan beri banyak sangat. Sikit-sikit dah ustaz kan, lagi kan senuk kepala. Pelajar kita pula depan kita ni bukan semua sama, ada hak yang cerdik, ada hak yang biasa. Tak, kadang-kadang cerdik, oh dia nak tahu lagi, nak tahu lagi. Kena ra'i belaka, kena ra'i belaka. Ini kan dia kena jaga, kena jaga. Kemudian pula kena, kadang-kadang kena puji, kena ra'i lah tentang hal ehwal anak-anak murid. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jangan dengki. Ni kena penyakit kepada ustaz-ustaz ataupun orang alim. Kadang-kadang dia mari sifat apa? Dengki pada orang alim yang lain. Orang lain lebih alim umpamanya. Berasa hati kok kadang-kadang. Kita tak tukar tanya pun tak pandai kok. Ustaz apa hukum gini-gini? Ustaz pun jawab hukum. Dah saya tanya ustaz alim kata gini. Kan? Memang dia berasa hati. Tak apa, jangan tanya awam gitu. Gi rojok balik tu. Kalau kita tanya ustaz tu, saya tanya ustaz lain kata gitu, pasti dia kata, dah kata ikut ustaz tadi ya. Bukan dia macam, tapi itu adab. Sebagian yang pernah berlaku pada sahabat Nabi. Berlaku pada apa nama ni? Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ni antara sahabat Nabi yang pandai bab faraid. Lalu dia gi tanya Abu Musa tentang hukum ni. Lagi tanya Abu Musa kau ni. Tapi adab dia dia pandai Abu Musa Syari ni. Dia semua hukum ni gini, orang dapat ni gini. Tapi kamu tolong rujuk dengan Sayyidina Ali. Ali besar. Ni pandangan aku, dia rujuk dengan Sayyidina Ali. Nak mengesahkan apa yang aku sebut. Oh ni adab dia. Dia rujuk Sayyidina Ali. Dia rujuk Sayyidina Ali. Hak yang Abu Musa Syari tu sebut salah. Tersalah. Sayyidina Ali kita tolong betulkan. Sayyidina Ali pergi jumpa Abu Musa Syari. Hak itu hak sebut ni salah lah. Itu adab dia. Dia tak lebat-lebat ni. Abu Musa ni orang alim, bukan tak alim. Abu Musa ni orang alim. Tapi ada ketika kadang-kadang dia terkhilaf. Dia tersalah. Kadang-kadang tersalah tu, orang tanya tu tak sebut situasi dengan betul umpamanya. Ada belaka. Jadi kadang-kadang ada satu penyakit, kita berasa terbanding, dengki dengan orang lain lebih alim. Tak perlu dengki. Kerana kedengkian pada orang lain itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi di hujung ni mana dia kata hanya Allah yang beri taufik. Taufik. Lepas tu bab ilmu ni
benda besar, bukan benda kecil. Kan? Cuma kadang-kadang kita anggap tu benda kecil bagi kita. Sedangkan dia sangat besar. Kenapa? Kerana dia berkait dengan urusan dosa dan pahala. Wallahu'alam bisawab. Minggu depan kita dah Ramadan. Ramadan Karim. Semoga Allah Ta'ala beri pahala yang besar kepada kita di bulan Ramadan. Dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk dapat masuk di bulan Ramadan. Ramadan bulan yang penuh keberkatan. Tak ramai yang ada orang yang dekat dah Ramadan tak boleh masuk sampai Ramadan juga. Kita doa minta Allah panjangkan umur kita supaya dapat sampai di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah.